Assalamualaikum dan salam ceria ke salam berbahagia, salam sejahtera lah. Saya ini Hairi di BCTV.my. Hari ini kita bersama-sama dengan warga Kuala Lumpur. Siapa sangka dalam kemeriahan Bandaraya Kuala Lumpur yang gah, masih ada segelintir penghuni kota raya ni yang memerlukan bantuan anda semua. Jadi hari ini kami di BCTV bersama dengan NGO yang telah menjemput kami, iaitu BPW Putrajaya. Kita menerusi hati mereka dengan memberikan mereka secebis bantuan. Dan kepada anda di luar sana, sekiranya ingin memerlukan bantuan, salurkan pada bantuan yang benar dan yang betul. Hai Rizal Sudin untuk BCTV.my. Terjadi lagi, mungkin ada di kalangan kita semua beranggapan mereka ini mencacatkan pemandangan sebuah bandaraya. Tapi pernahkah kita ketahui mengapa mereka jadi begini? Apa yang mereka hadapi? Atau kita hanya ingin salahkan mereka dengan menyatakan mereka malas atau kesilapan mereka di masa lalu? Ingat seperkara, tiada siapa yang pernah mahukan kehidupan mereka jadi begini. Pada yang mampu, bantulah mereka. Yang bisa mengerti, walaupun yang lain mau mengerti. Namun berat beban di hidupku, biarkan saja, biar saja, hanya ku yang tahu. Sejarah cinta dan hidupku penuh duri. Okay, bagi membantu adik-adik ni semua, setiap hari Rabu, setiap minggu, jam 7 malam sehingga jam 11 malam, mereka akan diberikan kelas mengaji Al-Quran secara percuma. Dalam masa yang sama juga, adik-adik ni juga akan dibekalkan dengan makanan, dan juga begitu juga dengan ibu dan ayah mereka juga akan diberikan makanan secara percuma. Jadi kepada anda semua, inilah antara yang kita perlukan. Kita bantu anak-anak kita, kita bantu masa depan mereka. Seperti mana kita berjaya, begitu juga mereka pun inginkan kejayaan itu. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.